gila sih. Ini bagus banget guys, masya Allah. Aha. Akhirnya kesini juga aku guys. Kukira ini di Thailand guys. Ternyata di Malaysia pula ini guys. Hebat, hebat, hebat bener. Dan di dalamnya ternyata mengejutkan sekali, membuat kita itu terperanjat. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video Pesona Batu Cafes ya, cuma ada di Malaysia. Patung Dewa Murugan. Murugan ya guys ya. Ini daripada Asrinda Basri guys ya. Dan di sini masih nge-vlog aja dan menikmati liburan yang ada di Malaysia. Jadi berlibur ke Malaysia itu salah satu keinginan saya juga, bisa liburan ke sana. Tapi tahun ini belum deh guys. Tahun ini masih banyak PR-PR ataupun pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Kalau sudah settle baru insya Allah kita akan liburan, insya Allah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya, let's go. Wow. Nah guys, kita bakal naik tangga. Ini tangganya warna-warni tapi dia tuh kayak tinggi banget guys, jadi menjulang. Ini sama kayak mau pingsan. Oh. Tapi aku oke, sampai mau pingsan. Jajajaj, di dalam tuh aja. Dulu kawan-kawan kita ada Andy, ada Bang Ray kan, yang kesini tuh kan. Nah, ada Fikri juga kalau tak silap kan. Dah kesini dia tak naik ke atas. Dia takut penat kan. Ah, sekarang kita nak tengok macam mana dalam dia kan. Tak pernah kan saya tengok dalam-dalam pun. Oh. Gimana Kak, segar enggak? Segar banget guys, makanya. Wah. Ternyata dalamnya gila, keren banget. Hi guys, welcome to my channel Asrinda Basri. Jadi hari keberapa ini? Hari kedua. Kedua, kita bakal pergi ke Batu Caves. Caves ya. Ini sangat terkenal di Malaysia. Okay. Jadi kalau misal kalian udah ke sana, itu belum pergi ke Malaysia, guys. Jadi kita bakal berangkat ini pukul 11 karena tadi ada kendala ya. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe, like dan komen dan jangan lupa follow sosial media kita. Apsari di sini, yep. Asrinda di sini. Udah tak subscribe. Oke. Okay. Yeah. Okay, let's go, kita pergi. Alright. Oh ini nah, ya. Nah guys, sekarang Asrinda udah ada di Batu Caves yang guys ada di Malaysia. Jadi kita bakal explore yang ada di dalam. Langsung aja kita kesana. Ayo. Alright. Buka payung dulu ya guys, panas. Iya. Aku bawa payung gak? Iya, ada payungnya. Nah guys, sekarang kita pergi ke sini guys. Jadi ini kita naik payung, naik payung dong, mati lah, jadi kita. Nah di sini sumpah ramai banget. Untung bukan weekend, karena kalau misalnya weekend kita ke sini itu sangat ramai. Dan di sini banyak warga asing ya guys ya, berdatangan ya. Gila sih, ini bagus banget guys, masya Allah. Ini banyak yang naik bis tuh nah guys, bah. Aha. Akhirnya kesini juga aku guys. Biasanya aku kira ini di Thailand guys, ternyata di Malaysia pula ini guys. Nah, lihat bagus betul guys tuh. Oke. Okay. Nah, kalau ke sini tuh jangan lupa bawa topi atau enggak bawa ini guys, bawa payung karena panas banget tuh. Okay. Di situ juga ada oleh-oleh ya guys ya. Jadi kita masuk lewat sini. Ini gratis guys, enggak bayar masuknya. Oke. Okay. Kalau belanja aja bayar tuh. Ini gimana perasaan Anda? Ke Batu Caves panas ya? Panas banget Malaysia guys. Aku kira di Kalimantan aja panas, di sini juga panas guys. Nah guys, kita udah nyampe dan di sini ada monkey. Itu tuh, coba lihat monkey. Oh my god. This is my crazy banget guys. Ada monkey guys. Dia lagi minum. Nah, di sini ada burung-burungan ya guys ya. Tapi kayaknya beli deh. Apanya? Beli. Makanannya beli guys. Kayak mana burung ini beli? Gak bisa bilang kalau burunya di... Siapa? Wah. Nah guys, kita bakal naik tangga. Ini tangganya warna-warni, tapi dia tuh kayak
tinggi banget guys, jadi menjulang. Ini sama kayak mirip di Toraja ya guys. Okay. Cuma kalau di Toraja dia tuh apa ya, warna-warni tangganya. Kalau di sini warna-warni tapi tinggi banget guys, sumpah. Ini kita bakal bikin video sini dulu ya guys. Oke. Okay. Wow. Guys, aku udah di tinggal seperempat lagi, kita sampai ke atas. Oh, ya. hebat, bener. Tapi aku dulu pernah lebih tinggi dari ini. Cuma capek aja guys, pakai kok mana pakai dress lagi. Aduh, aku kira ya, gak bakal jadi kayak gini tingginya, tapi tinggi banget. Karena dia tegak kayak gini kan, gak landai. Bisa deh kak, saya aja kak, langsung kak. Wanita jompo. Tinggal dikit lagi. Dikit lagi. Oke, okay, kita pengen lihat guys dalamnya gimana tuh. Akhirnya sampai. Guys, aku sudah nyampe di puncak. Siapa bilang di sini aku gak kuat naik tangga tuh ya. Di bawah. Ya. Oh my kita God. Sudah ada di puncaknya, jadi kita bakal masuk. Assalamualaikum. Kayak betul aku. Oke koro, mega gerean re koro. Nah, oleh-oleh. Oke jelo koro. Untung tika minuma coba dega weh. Puru ki. Coba Pak Balu, Pak. Oke, kita boleh lihat nih dalamnya gimana nih. Pak Balu, ya. Satu Pak Balu. Tengok cara na pendrek dah, dia tuh bisa ngebel. Na pikul ika, Bang. Oke, ini bahasa daerah. Tapi masalah ini lah, pas penono tangga ki sih. Oh, polo. Polo kak sedih. Polo ada na ya. Wah ternyata masih ada tangga di sana, nggak tahu di situ apa ya. Oke. Oh full tangga. Tempat ibadah. Tempat ibadah. No sauce, sana no sauce. No sauce, semoga artinya no sauce. Guys, di sini nggak boleh pakai sepatu dan kos kaki. Jadi kita masuk ya, ngelihat sebenarnya mana. Apa tuh? Hey. Nanti dalamnya. Guys, yang aku rasain di sini dingin. Sejuk, cuma aku keringatan gara-gara naik tangga sini. Apalagi aku pakai pakaian berlapis-lapis. Kita bakal naik ke apa nih, Sri Valid Deva Nai, bahasa India guys, nggak tahu guys. Naik tangga lagi guys, itu puncaknya di atas tuh. Oh. Orang lagi berdoa di sebelah kiri. Oke, ternyata dalamnya emang benar-benar tua banget, tapi udah disulap menjadi seperti ini gitu ya. Bagus banget sih. Oke. Wah, perkelupuan pas ini cuacanya. Waduh, panas. Bay, gimana bay? Nah guys, kita bakal beli jahe. Kelapa muda, kelapa Malaysia ya guys ya. Ini papanatnya 6 ringgit ya, sekelapa. Kalau pakai ice itu 7 ringgit guys. Pakai es, murah sini pake ya. Murah di sini. Beda berarti kalau 7 kali 4 ribu berapa ya guys? 7 kali 4, oh 30-an ya. 30 sampai 40 ribu harganya. Oke, okay, no problem. Satu. Atau nggak usah pakai es, nggak usah pakai es. Ya. Kita coba perkelupuan 6 ringgit guys. Kita siapkan duitnya dulu. Guys, panas-panas kayak gini nikmatnya minum es kelapa. Tapi kita nggak pakai es, takut terkemeh-kemeh guys, terkencing-kencing nanti kita. Nah ini dia, berapa ya nanti di kurskan aja kak, nanti berapa kak totalnya 6 ringgit ini guys. Nah kalau di tempatmu apa namanya guys, kalau di tempatku namanya kelapa guys, rasanya mirip banget sama kelapa muda Indonesia. Ini enak banget, cobain ya. Ya sama lah, namanya juga kelapa. Gimana kak, segar nggak? Segar banget guys, makanya kesini bawa uang cash, jangan kayak aku guys, nanti ngutang, udah bisa kaspon di sini. Ya harus ada dong kas cash gitu kan, tapi kalau nggak ada gimana dong? Guys, kita bakal masuk ke dalam, kita bakal bayar
Berapa kak bayarnya? Satu orang 10 ringgit itu sekitar 33 ribu. Kalau dibulatkan 34. Yuk langsung. Oke okay. Guys, kita udah masuk di dalam. Ini kita masuk. Oh beda lagi kak ini. Ini explore dalamnya mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ya kameramen agak pelan-pelan, soalnya turunan. Oke. Wow. Wah, ada airnya. Gila guys, di sini sejuk banget. Ini gila, naik tangga tinggi banget ya. Guys, sekarang aku sudah ada di atas. Sumpah super banget naik tangga tersari ini. Ini kayaknya baru dibangun deh. Sumpah, tapi di sini sejuk. Wow. Coba aku guys, maaf ya napasku. Ini baru mau dibangun. Oke. Okay. Cuma dingin. Karena batu kan? Iya. Jadi kayak gitu ceritanya ya. Tadi aku habis dari atas, capek banget, turun. Habis itu kita mau balik. Pokoknya buat teman-teman, makasih banyak ya buat kalian yang sudah subscribe, like, dan komen. Yap. Tembuskan sampai depan ya, guys. Oke, bagus nih. Guys, bisa disini jadi. Ternyata ada gua, yuk kita masuk. Lampu-lampu. Oh, ini? Assalamualaikum. Wow. Oh, tempat foto guys, bagus banget. Bagus banget nih guys. Guys, di sini tempat foto, jadi ada goa-goa tersembunyi di sini. Jadi jangan sampai kalian terlewatkan kalau misalnya kalian ke sini. Makanya buat teman-teman kalau ke sini siapkan kipas, siapkan topi, siapkan uang cash, siapkan air mineral karena pasti diperlukan banget, guys. Makanya buat teman-teman ikutin terus vlog aku bakal besok kemana. Yuk kita ke sana lagi, guys. Oke. Ini kreatif banget sih, maksudnya yang bangun ini juga keren gitu loh. Guys, makasih banyak ya buat teman-teman yang sudah nonton vlog aku. Jangan lupa subscribe dan komen. See you. Nanti kita bakal jalan kemana lagi ya di Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa follow sosmed aku di sini. Dadah. Alright guys, selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, batu Chaves. Dan di dalamnya ternyata mengejutkan sekali, membuat kita itu terperanjat. Wow, seumur-umur baru kali ini saya lihat dalamnya guys ya. Dan itu emang super-super banget gitu guys ya. Cocok buat istilahnya orang-orang yang suka mendaki ataupun ya suka yang tantangannya besar gitu, naik tangga setinggi itu gitu kan. Dan mbaknya ini keren banget ya, Mbak Asrinda ini terbaik memang ya, staminanya kuat gitu guys ya. Kalau kita kayaknya udah ngos-ngosan gitu. Ya memang ngos-ngosan, tapi keren sih bisa istilahnya menyajikan video yang seperti ini, membuat kita itu semakin bertambah pengetahuan dan pengalaman gitu kan. Sebenarnya bukan kita yang mengalami, tapi dengan melihat itu kita bisa, wawasan kita itu bertambah gitu. Oh, dalamnya ada ini bisa dijelaskan nanti ya. Salut sama Mbak Asrinda. Basri, tetap selipkan bahasa Bugis di kontennya, terbaik memang ya bahasa Bugis ya, bahasa daerah tadi itu kan. Semoga adik Asri diberi rezeki menjelajah negara lain, amin. Selamat berlibur, jangan lupa oleh-oleh daripada Malaysia. Azek. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.